Ya, saudara. Sementara itu, arus balik juga masih terjadi di Stasiun Gambir, Jakarta, dan juga Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Hingga Senin pagi penumpang terus memadati pintu kedatangan di stasiun Gambir. Peningkatan pemudik arus balik diprediksi masih akan terjadi hingga malam ini. Mengantisipasi puncak arus balik lebaran, PT KAI telah menyiapkan sejumlah mekanisme termasuk pengetatan protokol kesehatan, memastikan fasilitas di area stasiun Gambir dalam kondisi baik, dan juga menambah petugas pelayanan dan menyediakan 36 kereta serta 8 kereta tambahan. Sementara itu suasana terminal 2 kedatangan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten juga masih ramai arus balik penumpang usai libur lebaran. Pihak bandara memprediksi puncak arus balik akan terjadi hingga hari ini. Untuk mengantisipasi adanya penumpukan penumpang di area kedatangan, petugas ground handling ditambah agar perpindahan bagasi dari pesawat ke penumpang cepat terdistribusi.